永春、葉文。Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan waktu stepping. Kemarin kan udah shifting ya. Stepping kita akan coba nanti. Mas nanti latihannya ke sana sama ke sini. Oke. Okay. Tapi kita ambil perumpamaan kayak begini dulu. Ini kan ada garis nih. Oke. Okay. Ya. Jadi waktu awal start kita perumpamaan garis ini adalah alur. Mas untuk ngelangkah nanti, ya. Nah, yang diperhatikan pertama waktu stepping itu adalah kaki, jarak kaki kita sebisa mungkin adalah jarak waktu kita turun tahu. Jadi waktu ngadep ke sana jaraknya tetap segini. Ya, yang penting dipatokan. Jadi jaraknya bener nggak nih waktu saya melangkah? Nah, patokannya adalah jarak di mana kita lagi benar-benar menyentuh. Jadi enggak lebar, enggak nanti jadi kecil. Jadi enggak sampai begini, enggak juga sampai begini. Jadi pas. Ya. Cara ngakurinya kita boleh mulai dari kuda-kuda sulintau baru ngadep ke sekarang kita mau ya. Nah. Itu yang pertama ya, jarak kaki, kaki depan sama kaki belakang. Nanti dua-duanya dicoba, kita mau kaki kiri di depan atau kaki kanan di depan. Oke, nah, terus yang kedua itu adalah kita ambil cara yang mudah untuk kita latihan stepping, yaitu di mana ujung kaki depan kita anggap injek garis, itu akan ketemu atau sejajar dengan tumit belakang. Tumit kaki kanan. Iya. Kalau misalkan ini di depan, kaki kanan depan, berarti ujung kaki kanan ketemu sama tumit kaki belakang. Pokoknya selalu begitu aja. Ya. Kalau misalkan kita begini, ini boleh. Ya, ini boleh. Ini old school. Ini seperti kita ngelangkah di bentuk jumpio, walaupun mas belum latihan jumpio, tapi jumpio seperti ini. Ya, tapi di sini kecenderungan untuk pemula itu akan susah mendapatkan keseimbangan karena terlalu narrow, terlalu lurus. Tumit depan ketemu dengan tumit belakang. Nah, yang benar itu kita bikin yang lebih sederhana, yang lebih enak, lebih simple, itu adalah
depan sejajar sama tumit belakang. Yang nggak boleh itu adalah ini terlalu lebar. Kalau kita maju ini terlalu lebar atau ini terlalu nyilang. Paham ya nyilang ya? Nah, nggak lurus dari. Ya, jadi tumit belakang itu nggak ketemu apa-apa, langsung ngeplok. Badan kan 50-50. Waktu kita shifting juga sama, ini 50-50. Nah, pada saat stepping kita bisa ambil mau 50-50 atau pindah sedikit 10% ke kaki belakang. Berarti kaki ini 60, kaki depan 40. Jadi bukan di depan kakinya, berat badannya bukan di depan, tapi berat badannya ke belakang bibit. Iya. Lebih banyak 60 lebih banyak 10%. Tetapi jangan sampai 7 atau 80. Kalau begini kasihan belakang. Ini terlalu banyak ngopang. Dan ini pun enggak akan balance. Ini tetap harus ada pijakan. Ya, itu pembagian bobot. Oke. Okay? Nah, supaya bobotnya bisa terlock ke bawah, waktu stepping pun sama seperti shifting. Waktu kita shifting, kita ambil dari sudut tahu ya, tidak mudahnya ini bikin imbang. Pinggul itu kan ngedrop. Waktu kita shifting, ini pun tetap ngedrop, nggak berubah. Ya, nah waktu kita stepping, ini pun ngedrop, nggak berubah. Jadi semua sejalan tuh, mau dari gigi myoma, shifting, stepping, itu semua ngedrop. Jangan sampai waktu kita stepping ini jadi naik. Keenak kan? Karena kita maju. Ini tetap harus turun. Jadi posisinya ini nekuk pasti. Ini nggak pernah lurus begini. Ke depan jangan lurus begini, ini pasti nekuk. Tekukannya pun sama seperti kita lagi di gym yoga, lagi shifting. Stepping pun tekukannya sama. Jadi jangan lebih rendah, jangan pula lebih naik. Yang penting patokannya adalah ya dropping dulu. Sama, waktu kita stepping ini seperti orang kayak kita setengah duduk. Ya, itu konsep yang ketiga. Oke, berat, jarak kaki, kemudian penempatan ujung sama tumit, bobot. Oke, nah terus usahakan selalu facing. Badan selalu kesana, jadi jangan sampai kiri. Ya, nah untuk membantu Mas Rifki nanti waktu maju, kita pakai sistem kaki kanan di depan, tangan kiri kita di depan. Jadi berlawanan, supaya ininya tetap ke depan. Kalau kita begini kecenderungan nanti jadi miring, ini ketinggalan. Jadi waktu ini di depan, kaki kiri, tangan kiri di depan. Ya, jadi biasanya begini. Ya, mau begini pun nggak masalah. Ya ini cuma alat bantu doang supaya body ini facing ke depan. Jadi setengah centerline-nya juga kita ke depan. Ya, kalau ini kaki kiri yang di depan, berarti tangan kanan kita di depan. Jangan sampai nanti kalau udah terbiasa kita mau begini pun nggak masalah. Yang penting ini udah terbiasa lurus ke depan. Ya itu nomor 4. Satu lagi yang kelima yang terakhir itu adalah cara kita ngelangkah. Oke. Nah, cara kita ngelangkah itu natural. Kita buat natural. Ya, kita ngelangkah seperti ini. Nah, jadi otomatis pada saat kita mau melangkah, yang kita majukan dulu adalah tumit. Bukan melangkah seperti ini. Ya, bukan diseret. Bukan juga seperti orang paskibra.
Tuh, saya mau ngangkat tuh tumitnya diangkat dulu. Ya. Nah, posisi natural itu kita pakai pada saat kita stepping. Jadi waktu kita stepping, kita akan melempar ini ke depan, baru melengkung. Nah, ke sana, yang itu lengkung. Ini maju, ini lengkung. Dan usahakan tetap ujung depan satu garis yang sama dengan. Posisinya begini. Ya, nanti bisa dibedain enak yang mana. Konteksnya sih sebenarnya simpel. Kenapa kita harus seperti melengkah? Contoh gini, kalau misalkan coba kaki kamu gini. Nah, saya mau melengkah. Kalau misalnya ada kaki, saya melengkah kan begini kan? You know? Kalau misalnya saya melengkahnya seperti ini, nyakut. Apalagi kalau saya melengkahnya begini. Juga kalau diseret, ya kalau diseret. Nah begini pun sama. Ya kalau misalkan, ya kalau begini jangan begini. Taruh kakinya di depan saya. Nah begini. Kalau misalkan saat ini saya punya rest, tentunya nggak bisa. Ya kalau kita latihan di posisi keramik begini, kalau misalnya kita seret begini enak. Kalau begini, ini masih oke. Itu masih oke. Tapi nanti pressure point bagian bawah nggak ada. Nanti saya jelaskan kenapa pressure pointnya nggak ada. Ya, sekarang nanti latihan bentuknya dulu. Tapi kalau misalkan yang satu lagi, kita begini, ini lebih enak. Atau kalau saya nggak mau lewat, nggak mau melewati kaki, saya bisa begini. Jadi pada saat nanti main, tapi kaki kita itu dengan leluasa mungkin bisa mendekati orang atau segala macam. Tapi bukan berarti sengaja. Bisa jadi bisa nggak sengaja, bisa keinjek. Karena bentuknya ya kayak tadi. Ya, kalau pressure point yang tadi saya bilang, kita umpamakan
kasih itu seperti tangan. Kalau mas mas dulu waktu latihan pukul kan, saya selalu bilang kita ngelontar pakai siku kan, ya kan? Nah, siku kalau di kaki itu diibaratkan katakan lutut. Jadi kalau pukul kita lempar siku, waktu stepping pun kita lempar lutut. Tendang pun sama. Lutut dulu yang naik. Bukan ini, bukan telapak kaki. Jadi sama tuh, sejalan.